Hello everyone, welcome back to Tia Playground. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya, yaitu Explaining the Basic. Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat pasukan dan membangun pertahanan kastil. Di sini saya membuat kerajaan baru ya, di map yang juga baru, ya biar mudah menjelaskannya. Oke, langsung saja. Untuk memulai membuat pasukan adalah kita harus membuat armory terlebih dahulu yang opsinya ada di castle building. Nah, setelah itu kita mulai untuk membuat persenjataan dan lain-lain yang ada di weapon building. Nah, di sini ada 5 jenis bangunan. Yang pertama adalah pekerja pembuat senjata berbasis proyektil, yaitu panah. Kedua adalah pembuat senjata berbasis tombak. Ketiga adalah pembuat senjata pedang dan gada. Keempat adalah pembuat baju pelindung berbasis kulit. Dan terakhir adalah pembuat baju zirah. Nah, sekarang kita coba bangun semua bangunan tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat untuk Fletcher Workshop ini membuat panah biasa sama crossbow, dan produksinya membutuhkan kayu. Granary is full, my lord. Dan ini Poulterner's Workshop, membuat tombak dan pike, juga basisnya juga membutuhkan kayu. Lalu ada Blacksmith Workshop, membuat senjata pedang dan gada. Ini menggunakan iron mereka bahan dasarnya. Not enough workers available to run this building. This building has no labor, sire. This building has no labor, sire. Lalu, nah, selanjutnya kita akan merekrut pasukan kita apabila stok persenjataan sudah lengkap ya. Ini saya bangun beberapa, mulai dari pembuat baju berbahan dasar kulit sama berbahan dasar besi. Nah, ini sudah lengkap semua. Untuk merekrut kembali, kita kembali ke menu castle building, lalu pilih barracks. Ini saya coba taruh di sebelahnya kastil. Nah, klik bangunan barak tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ada berbagai pasukan yang bisa kita rekrut. Ada archer, spearman, missman, crossbowman, pikesman, terus swordsman, dan terakhir adalah knight. Nah, untuk yang kenaik ini kita membutuhkan kuda ya. Jadi kita harus membangun kandang kuda nanti. Bangunannya ada di military building, lalu klik staples. Saya posisikan di sini. Nah, staples ini hanya muat 4 kuda ya. Jadi kalau kalian membuat satu bangunan saja, jadi cuma bisa merekrut 4 kenaik. Ini sudah jadi pasukan kita. Instructions. Moving off. Nah, di sini coba kita lihat satu-satu pasukannya. Sudah berkumpul. Pertama, archer adalah penyerang jarak jauh, namun damage-nya lebih lemah dari crossbowman. Cuman buat mengurangi nyawa musuh sedikit-sedikit. Sini crossbowman penyerang jarak menengah, namun damage-nya jauh lebih kuat dari archer. Lalu missman penyerang jarak pendek dengan kecepatan gerak lumayan tinggi, dengan damage yang lumayan, cuman
dan kemampuan bertahan yang sedang. Spearman kecepatan gerak sangat tinggi namun damage rendah dan pertahanannya rendah. Lalu Pikesman dengan kecepatan gerak lumayan rendah tapi damage-nya hampir seperti Maceman, cuman pertahanannya lebih tinggi dari Maceman. Swordsman kecepatan paling rendah tapi damage-nya dan pertahanan tinggi. Rider naik kecepatan tinggi, damage dan pertahanannya tinggi namun pembuatannya cukup terbatas. Di dalam game ini kalian juga bisa memerintahkan pasukan kalian untuk melakukan patroli. Ini contohnya seperti ini. Cepat suruh patroli. Ya, seperti ini contohnya. Your lordship. Walk with pride. Nah, lalu selanjutnya kita melanjutkan penjelasan membuat pertahanan kastil dengan membuat tembok dan sebagainya. Di sini ada opsinya, ada tangga, ada dinding kayu, ada dinding batu, pelapis dinding batu. Lalu di menu tower ada wooden platform yang hanya bisa dibangun kalau ada wooden wall. Lalu ada menara kecil sampai menara besar. Ini menara kecil yang paling kecil, ukuran agak besar dikit, square tower sama round tower. Lalu selanjutnya ada gerbang. Di sini juga ada gerbang kayu dengan beberapa posisinya, ada gerbang batu kecil sampai gerbang batu besar. Dan ini drawbridge, di sini kita baru bisa membangun kalau ada gerbangnya ya. Terus ini ada kandang serigala yang bisa dilepas. Ini bisa buat nyerang musuh, tapi bisa kena kita sendiri juga. Terus ada jebakan api, membutuhkan pitch atau oil, sama jebakan kayu-kayu tajam. Lalu di sini ada brazier, gunanya untuk merubah panah biasa menjadi panah api. Tapi hanya berlaku bagi aja saja, crossbow nggak bisa. Ini coba kita uji coba untuk archer. Coba kita suruh menyerang daerah sini. Nah, panahnya berubah jadi api. Itu juga menambah damage sedikit. Nah, sebetulnya sih nggak ada bagaimana buat pertahanan kastil yang paten, itu bisa bermacam-macam. Jadi di sini saya berikan contoh ya. Saya percepat videonya.
Nah, akhirnya sudah jadi. Sekarang kita coba masuk military buildings. Ini saya tambahkan berapa tower. Nah, sekarang kita coba bangun. Ini ada mangonel. Ini cuma bisa dibangun di tower besar aja sama round tower. Coba kita loh di sini tidak bisa kan karena terlalu kecil. Sebetulnya besar. Kita coba bangun di sini. Mangonel yang lewat batu, pelontar batu. Cuma bisa di tower dan ini balista kayak crossbow tapi versi besarnya. Damage-nya lumayan tinggi. Ini kedua alat tersebut membutuhkan engineer sebanyak dua. Jadi kita bangun engineer guild untuk merekrut engineer. Ada engineer guild, coba kita bangun di sini. Kita rekrut 4. Your grace. Saya coba bangun tem small stairs biar cepet. How can we help? Manning siege equipment. Manning siege equipment. Oke, sekarang kita coba uji coba menyerah seperti ini. Ini untuk balista, nanti kan coba sekarang mengenai. Finding range. The stockpile is full, my lord. Oke, okay, seperti itu Mangonel. Kita hentikan. Oh ya, yeah. Engineer tadi juga bisa buat macam alat. Mereka bisa membuat alat macam-macam sini. Dan di sini juga saya tunjukkan. Nah, alat-alatnya itu ada. Di sini kita klik build. Di sini ada katapult, pelontar batu jarak jauh, ada lalu ada trebuchet yang cuma diam diri tapi ini lebih jauh dari katapult. Terus shock tower untuk menembus tembok musuh. Battering ram untuk menghancurkan tembok menara, gerbang juga bisa. Terus purple shield tadi ya untuk memancing serangan musuh. Sekarang kita coba satu-satu ya. Ini untuk katapult membutuhkan dua engineer. Ini jaraknya segini. Tapi kadang jarak projectile-nya bisa melebihi dari yang kita 7. Nah, ini juga kita juga bisa melontarkan sapi mati untuk menyebarkan semacam virus ya. Itu kalau kena troops bisa langsung damage area. Coba sekarang kita ganti untuk bangun trebuchet. Trebuchet ini membutuhkan 3 engineer. Kita coba jaraknya jauh apa sih? Wow, jauh sekali. Trebuchet ready, sir. The armory is full, my lord. Coba sejauh ini dulu. Sampai ke bukit selanjutnya juga bisa kena. Kita uji coba. Ini sama kayak katapul, melontarkan batu. Tapi juga bisa melontarkan sapi untuk menyebarkan virus racun. Oke, okay, sekarang coba kita kasih lainnya. Dan kita bangun Shake Tower membutuhkan 4 engineer. Sudah jadi, coba kita tes ke salah satu kastil kita. The armory is full, my lord. Nah, seperti itu. Coba kita klik coba di mana ya? Sebelah sini aja. The granary is full, my lord. Kita lihat.
Nah, seperti itu. Itu nanti bisa dilihat lah, langsung tembus lewat situ untuk mempercepat. Sekarang kita coba membuat battering ram. Kita hancurkan dulu ini, tidak mengganggu pemandangan. Battering ram ini membutuhkan 4 engineer juga. Nah, ini bisa menghancurkan tembok ya, tembok bangunan lain juga bisa. Ini coba kita coba untuk menghancurkan tower. Lah tuh, dish. kurang. Nah, sudah. Itu sampai hancur segitu. Terus ini tadi kita coba lihat untuk portable shield ya. Itu cuma butuh satu engineer. Tadi spend dulu. Nah, portable shield. Shield ready. Nah, cuma gitu doang. Udah. Ini cuma menurut saya cuma membuat untuk mancing musuh aja. Soalnya gampang hancur, kalau hancur engineer-nya juga kena. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Semoga kalian menikmati video ini. If you enjoyed it, leave a like and also subscribe. Jangan lupa kasih saran juga ya. See you on the next video. Bye bye.